warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, masih semangat ya pagi ini. Sebelumnya, kenalin dulu ya sama kakak. Kenalin, nama kakak ada Bila Siti Aida. Kalian bisa panggil kakak Kak Bila. Hari ini kita mau ngapain sih Kak Bila? Hari ini kakak mau ngajakin teman-teman semua untuk bernyanyi bersama. Siapa nih yang udah semangat banget mau ikut nyanyi sekarang? Tapi sebelum kita bernyanyi bersama, kakak mau ngajakin teman-teman semua untuk senam wajah terlebih dahulu. Senam wajah tuh kayak gimana sih? Kakak contohin dulu, kakak hitung 1-3, kita buat berbagai macam ekspresi wajah. Oke? Lihat dulu ya. 1, 2, 3. Bisa? Gampang banget kan? Sekarang kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, pada pinter-pinter banget semuanya. Keren. Nah, tadi kan kita udah coba nih senam wajah. Sekarang kakak mau ngajakin teman-teman semua untuk senam suara. Jadi sebelum kita mulai nyanyi bersama, kita coba untuk pemanasan suaranya dulu ya. Semuanya, teman-teman siap-siap ikutin kakak lagi. Kita mulai dari huruf A. Kita sama-sama buat ekspresi terkejut ya. Huruf A besar. A. Selanjutnya, huruf A kecil. A. Huruf A besar. A. Huruf A kecil lagi. A. Pintar, hebat banget teman-teman semuanya. Selanjutnya kita coba pada huruf I. Kita buat ekspresi merasa jijik. 1, 2, 3. I. Selanjutnya kita coba di huruf U ya. 1, 2, 3. U. Huruf U kecil. U. Huruf U besar. U. Huruf U kecil. U. Hebat banget teman-teman semuanya. Huruf selanjutnya huruf E. Huruf E besar. 1, 2, 3. E. Huruf E kecil. E. Huruf E besar. E. Huruf E kecil. E. Hebat semuanya. Nah sekarang huruf terakhir nih sebelum kita nyanyi, ada huruf O. Kita coba ya. A. 1, 2, 3. Huruf O besar. O. Huruf O kecil. O. Huruf O besar. O. Huruf O kecil. Oh, teman-teman kok pada pinter banget sih, keren deh semuanya. Nah teman-teman semua, tadi kita sudah mencoba senam wajah, kemudian senam vokal, dan sekarang saatnya kita bernyanyi sama. Ini udah pasti ditunggu-tunggu ya sama teman-teman semua. Sebelumnya kakak contohin dulu lagu pertama tentang api. Dengerin dulu ya. Kita coba ya. Api. Huruf A. Dibacanya A. P. I. Dibacanya P. Mari susun ke kata. Api itulah kata. Kita coba sekali lagi ya. Ikutin kakak sama-sama.
Huruf A, dibacanya A. P, I, dibacanya P. Mari susun ke kata. Api itulah katanya. Sekarang kita cobain ayam gimana? Kita coba ya. Huruf A, dibacanya A. Y, A, M, dibacanya yam. Mari susun ke kata. Ayam itulah katanya. Sekarang teman-teman ikutin kakak ya. Kita coba sekali lagi. Huruf A, dibacanya A. Y, A, M, dibacanya yam. Mari susun ke kata. Ayam itulah katanya. Hewan terakhir nih kakak mau ngajakin teman-teman nyanyi bebek. Kita coba ya. 1, 2, 3. B, E, dibacanya B. B, E, K, dibacanya B. Mari susun ke kata. Bebek itulah katanya. Masya Allah teman-teman, pintar semua deh. Keren banget. Kita tepuk tangan ya buat semuanya. Aduh, tapi teman-teman, sayang banget kakak cuma bisa nemenin kalian sampai sini dulu untuk hari ini. Tapi kakak janji, kakak pastiin kita bakal ketemu di video selanjutnya ya. Semoga teman-teman semakin lancar dan senang bernyanyi bersama kakak tadi. Cukup sekian dari kakak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!